aku Lema Said. Sekarang aku lagi ada di musikasikinews.id dan aku mau bawain single baru aku yang judulnya Ulangi bareng Kapika. Maafkanlah semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu. Tak mau kehilanganmu, tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu. Ku takut bila kamu bertemu selainku. Ku tak mau coba kita ulangi lagi. Mulai dari awal lagi, di mana salahku, biar ku mengerti yang kau mau beritahu. Halo pemirsa Insidi, jumpa lagi di Musik Asik. Kali ini kita bakal ngobrol dengan Alia Mas Said yang baru saja rilis debut singlenya berjudul Ulangi. Halo Alia, apa kabar? Gimana nih? Tak aja deh, biar lebih muda. Gimana nih setelah rilis singlenya ini, gimana perasaan? Ini kan single pertama kan? Perasaannya campur aduk sih, seneng, terus deg-degan juga ada, tapi deg-degan lebih ke sebelum dirilis, tapi sekarang dirilis ya seneng, responnya sejauh ini positif. Bisa diceritain gak single ini, Ulangi ini prosesnya seperti apa, terus ceritanya tentang apa sih? Jadi proses pembuatan lagu ini sekitar sebulanan. Dan take pas pertama kali mau take lagu ini tuh aku lagi sakit, jadi tengah-tengah take akhirnya aku harus minum sakit, karena sakit akhirnya dicoba lagi minggu depannya, terus segala macam. Dan aku kan bikin ini juga bareng sama Kapika, jadi tadi sering di studio aja sih pas lagi bikin ini. Sakit apa tuh bisa sampai sakit? Iya, jadi kalau pakai pilek tapi yang sampai kupingnya tuh sakit banget, apalagi pakai headset gitu kan, jadi makin keras gitu bunyi, kayak ada bunyi pip gitu di kupingnya. Akhirnya ya udah sakit dulu deh. Nah, kalau di single ini untuk penulisan lirik dari Alia sendiri atau kolaborasi dengan itu? Tapi dari aransemennya semuanya itu kita mulik sendiri, mesti kan nggak gampang untuk cocokin lirik dan aransemen yang oke gimana. Jadi aku harus tahu misalkan seperti apa nanti. Kalau single ini sendiri ceritanya tentang apa sih, Ulangi ini? Tentang ulangi ya, seperti judulnya aja, ulangi. Mungkin mau ulangi suatu hubungan gitu, atau ya mau minta maaf. Tapi ini sebenarnya orang kalau dengerin ini suka biasanya kalau udah ke mantan, tapi ini nggak harus ke mantan juga sih, bisa siapa aja yang lagi pengen mengulangi sesuatu gitu. Dari single ini, tantangan terbesar kamu untuk menyanyikan, kan ini otomatis kan udah masuk industri kan, alias ini kan udah masuk industri, jadi ada gak sih tantangan bakal diterima atau perasaannya kan pasti campur aduk kayak gitu? Iya, pasti campur aduk. Maksudnya tantangannya kan juga gimana caranya kita bisa, gimana ya, mengasih para pendengar apa yang mereka dengar gitu. Itu kan gak suatu hal yang gak gampang. Terus maksudnya banyak juga penyanyi-penyanyi yang lebih hebat gitu. Aku gak ngeliat mereka as a competitor, aku gak, malah yang kayak someone to look up to, yang bagus. Jadi ya campur aduk, tapi we have faith ya, bisa-bisa aja. Kalau Alia sendiri dalam berkarir sekarang ini ada campur tangan mama juga gak sih? Atau di single ini ada kayak mama mungkin ngarahin atau? Nah, dibantu doa aja sih. Jadi dibantu doa aja, karena dia itu tipe orang tua yang memberi anaknya kebebasan. Karena menurut dia
tiap orang punya suaranya masing-masing. Gak bisa teknik nyanyi dia dibuat aku dan gak bisa teknik nyanyi aku buat dia. Karena semua orang punya kemampuannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Jadi, tapi kadang kalau misalkan aku mau ke studio gitu, ya sesekali kalau misalkan lagunya udah mulai jadi, dia datang, dia dengerin, dia masukan. Tapi then dia serahin semuanya ke aku, ya terserah aku. Dia pengen ngasih masukan aja yang dunianya seperti ini. Saat pertama kali kamu ingin terjun ke dunia musik, ke industri musik gitu, respon mama seperti apa? Dia sangat support, ya. Dia maksudnya senang aja. Dia tuh sebenarnya apapun yang anaknya mau lakuin, selama itu berada di jalan yang benar. Kalau dari single Alia ini, kalau genrenya lebih ke kecenderung seperti apa untuk? Sebenarnya ini sih agak ada 90s vibe-nya gitu ya. Bit groovy, kayak pop gitu. Misalnya ya pengen bikin something different aja gitu. Pengen banyakin instrumennya, terus groovy 90s gitu kan. Misalnya aku kurang mendengar itu saat itu. Jadi ya coba aja milenial membawakan something from the 90s vibe. Apa nanti bakal ada dancing-dancingnya di pas perform atau gimana? Atau kebetulan besok video klipnya bakal tayang. Jadi itu semua nanti video klipnya juga itu bertemakan tentang cerita. Oke, terakhir nih Al, harapan dan untuk ke depan untuk karir kamu di industri musik ini, untuk single kamu nantinya seperti apa? Harapannya semoga bisa disukai banyak orang, inspirasi orang, bisa lebih membuat karya-karya yang lebih bagus lagi ke depannya, diterima dengan respon yang baik. Oke, Kit, terima kasih banyak Alia, sukses juga untuk karirnya nanti dan juga untuk singlenya semoga semakin viral dan semakin membawa nama kamu di industri musik Indonesia. Itu tadi obrolan kita bersama Alia Mas Said dengan single terbarunya berjudul Ulangi. Sampai jumpa di Musik Asik Ainus ID berikutnya. Tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu. Ku takut bila kamu bertemu selainku. Tak mau, ku takkan mau. Kan ku hapus lukamu, menjaga hatimu, memberikanmu segenap cintaku untukmu. Cinta saling percaya, cinta saling setia selamanya.